Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini untuk upload setiap hari. Mantap, 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 mantap. Official. Official. Oke. Sekali lagi kami informasikan kepada semua pemirsa. Alhamdulillah ya. Dapur ini, nah, main dapur. Karinan kita kane. Ya sih. Lihat ini supporter dari Laspu nih. Wah ada komandannya ini. Gimana pesan-pesannya mas? Perasaan ada bagaimana? Terus semangat untuk mengarungi laga-laga berikutnya dan mendapatkan sampean yang lebih baik dari sebelumnya. Yoi, mantap. Sip. Wajah-wajah lelah tapi dengan penuh kegembiraan. Eh, ini Patrick. Manajemen Pak SIP. Manajemen Pak SIP ini. Manajemen Pak AHO. Ini nge-live yang mungkin jenis. Ada Instagram. Neki orang live. Kok mulai kengo di anu SIP juara. Manajemen cak-cak. Kita nyengirin banyak. Sip. Wala hawa wala quwata illa billah amma ba'da. Hadratil Imam Ali, para kiai, para sepuh, maju. Saya juga mendengar Pak Bupati ingin membantu sakit kerennya pada anak-anak karena nanti akan ada sepak bola di atas rumput sintetis, maka menggunakan sepatu yang khusus yaitu bermain di rumput sintetis. Pak Bupati mau membantu, insya Allah mudah-mudahan berkah, berkah dan berkah. Terima kasih Bapak telah membantu sepatu pertandingan ke depan. Selaku pimpinan sini saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah balas jasa baik Bapak. Bapak dan Ibu sudah sekali saya hormati. Kiranya cukup sambutan saya. Pertama dan paling utama kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah atas berkah rahmat hidayah inayah serta kemenangan PSIP Kabupaten Pemalang.
dan juga alhamdulillah yang panjenengan semua pulang datang ke Kabupaten Pekalongan ini dengan sehat, selamat, tidak kurang satu apapun. Ini patut kita syukuri, Bapak sekalian. Kemudian salam dan salam kita arahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat dapat di sini wa dunya wa akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan PSIP Kabupaten Pekalongan. Apa kabar? Luar biasa. Sehat? Sangat sehat. Selamat. Bapak Ibu sekalian, ini yang sering saya temukan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, ini yang bisa kita ucapkan. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kabar Kabupaten Pekalongan pada hari ini adalah juara. Inilah kabar yang luar biasa dari Kabupaten Pekalongan. Ini merupakan kebanggaan yang luar biasa dari PSIP. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada manajer ofisial dan juga manajer serta semua pemain PSIP. Karena kalian sudah berjuang luar biasa, perjuangkan nama Kabupaten Pekalongan sehingga menjadi juara. Dan nanti pada tanggal 6 Desember ini kita akan tanding untuk semifinal. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua, ya, sebagaimana saya juga sudah sampaikan, kita tidak cukup hanya sehat Bapak Ibu sekalian, tapi juga harus sangat sehat baik fisik, batin maupun juga manajemen keuangan PSIP juga harus sehat dan semuanya juga harus sangat sehat. Inilah kepentingan sehat Bapak Ibu sekalian, ini untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, untuk seluruh bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan siapapun, tapi balikan semuanya kepada Kabupaten Pekalongan. Dan sebagaimana yang sering saya sampaikan juga, ini sekarang saatnya kita peduli segala Pekalongan. Karena kita tahu Bapak-Ibu sekalian bahwa prestasi Kabupaten Pekalongan ini terutama untuk sepak bola PSIP dan juga sepak bola yang lainnya ini sekarang lagi memancar, lagi moncer, lagi bersinar. Ya, untuk itu Bapak-Ibu sekalian, mari kita semua bersinergi untuk mendukung, untuk membangun Kabupaten Pekalongan lebih baik, lagi lebih dikenal seantero provinsi, bahkan nasional, bahkan bila perlu internasional. Pekalongan aman, adil, makmur, agamis dan kami. Ini saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, bahwa prestasi suatu daerah baik itu olahraga ataupun apa berbanding lurus dengan kemakmuran daerah. Kalau pemakmuran itu makmur, kalau kita bisa menciptakan prestasi, berarti pemakmuran akan makmur. Berarti pemakmuran sudah di permata. Buktinya kita bisa mengukur prestasi. Karena prestasi bisa diukir dengan kemauan panjenengan semua, dengan kekuatan yang tersatukan, dengan manajemen yang baik sekalian. Mari ini kita pelihara, kita jaga untuk prestasi di depan lebih baik, untuk Kabupaten Pekalongan lebih makmur, lebih lengkapnya Pekalongan yang adil, makmur, agamis dan kami. Inilah harapan kita semua Bapak-Ibu sekalian. Harapan kita semua warga masyarakat Kabupaten Pekalongan. Saya di sini sebagai bupati dan wakil bupati hanya bisa mengajak, mendorong dan tutur dihargai. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, kebersamaan, sinergitas dan soliditas, mari kita
kita tunjukkan kepada semua bahwa Pemalang bisa, Pemalang bisa prestasi, dan Pemalang bisa makmur untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini yang kami sampaikan kepada sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Pemalang, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mendukung, yang sudah ikut berpartisipasi untuk kemenangan PSBB Kabupaten Pemalang. Terutama kami dengan apresiasi dan penghargaan kepada manajer, kepada pelatih, ofisial, dan juga seluruh pemain di sini. Kami ucapkan terima kasih atas usahanya, atas perjuangannya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang atas doa dan dukungan panjenengan semua, sehingga Pemalang juara. Dan harapan kami Pemalang benar-benar juara dan juara. Ini kita awali dari sepak bola, misalnya. Saya yakin nanti olahraga-olahraga dan juga hal-hal yang lain juga akan menunjukkan prestasi yang luar biasa untuk Kabupaten Pemalang. Ini bapak sekalian, mari kita sama-sama, mari kita bersama menyatukan semua potensi, menyatukan semua energi dan doa kita untuk Pemalang lebih baik, lebih maju lagi, Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan yakni, sehingga menjadikan Pemalang baradun bagi batu borobudur. Ya, terima kasih. Yang pertama dan utama kita selalu ucapkan syukur alhamdulillah atas prestasi yang sudah ditorekan oleh PSBB. Ini masuk semifinal ya untuk Liga 3 Jawa Tengah. Ini patut kita syukuri dan satu hal yang luar biasa. Untuk memberi semangat, kita mendapatkan informasi bahwa untuk pertandingan selanjutnya diadakan di Kota Semarang, yang kita tahu stadion lapangan tersebut menggunakan rumput sintetis. Ya, untuk itu pasti harus menyesuaikan, terutama sepatunya itu akan apa kita siapkan menyesuaikan dengan kebutuhan menghadapi lapangan yang menggunakan rumput sintetis. Ini mudah-mudahan Pak, bonus bagaimana Pak? Ya. Bonus pemain bagaimana Pak? Bonus pemain saya serahkan kepada manajer ya. Karena ya nantilah kita pikirkan, kita inginkan, yang penting prestasi dulu. Kita enggak ngomong muluk-muluk, yang penting kita optimalkan, kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bisa juara. Dan kalau memang juara, masanya kita masyarakat Kabupaten Pemalang mau diam saja. Kan tidak, pasti bagaimana caranya sebagai penghargaan untuk para pemain, manajer, pelatih, dan sebagainya. Yang penting sekali lagi kita berjuang dulu, berusaha dulu untuk urusan yang lain-lain nanti kita pikirkan. Iya Pak, untuk Liga 2 Pak, optimis di tahun depan, musim depan itu PSIP bisa masuk Pak? Ya pokoknya bismillah, yang penting kita sekarang aja lah. Ya, prestasi yang bagus, usaha yang luar biasa, ini otomatis kan dengan mungkin kita juara, naik grade jadi 3-2. Jalan kita masih panjang, bukan sampai di sini saja. Masih ada harus semifinal dan menang lagi final. Dan mungkin ke depannya masuk ke Liga 2, dan bahkan bisa saja nanti kita Liga 1 dan seterusnya. Ini untuk juga mencari bibit-bibit atlet dari Kabupaten Pemalang, bukan hanya sepak bola saja, tapi semua bidang olahraga dan juga mungkin seni dan yang sains juga. Ayolah, bangkit semua. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, ayo kita lakukan sekarang. Ya, terima kasih. Pak, berarti ini wujud dari peduli dan bangga Pemalang ya, Pak? Salah satu wujudnya yang kita tunjukkan bahwa ini adalah peduli dan bangga Pemalang. Pertandingan semifinal dimulai, insya Allah sudah pastinya begitu. Jadi kita tanggal 5, tanggal 4 sudah ada.